balik lagi dengan aku. Hari ini aku lagi mau makan tuh ya. Ini di Taiwan tuh teman-teman, itu ikan asin yang aku sayur sama itu apa pepaya. Tadi itu ceritanya aku mau makan teman-teman. Cuman apa itu namanya? Ada majikanku datang. Alhasil aku ngobrol dulu sama beliau baru aku makan, kan gak enak toh orangnya jarang ke sini. Jadinya makannya udah terlalu malam dan di dapurku itu gelap, bukan gelap ya, dingin. Jadi terpaksa aku makannya di kamar lagi. Nih, lauknya. Ikan asin sama sayur pepaya. Kalau aku bilang sih sayur lodeh campur-campur. Sayur lodeh itu kalau itu ya terong ya, tapi ini pepaya. Jadi sayur lodeh pepaya. Bismillahirrohmanirrohim. Mari teman-teman ambil mangkok atau piring, kita makan bareng-bareng. Bismillah. Enggak lupa juga ketinggalan biasa favorit kerupuk. Sayur pepaya dicampur ikan asin. Lalapnya kerupuk. Enak teman-teman, sayur pepaya campur ikan asin di santan. Jos pokoknya. Taiwan dingin banget teman-teman, makanya bajunya selalu tebal. Selalu nggak ketinggalan kerupuk. Ini ikan asin rebus. Pokoknya nggak ada kata diet kalau dingin-dingin, aduh, nggak kuru-kuru malah nambah lemu. Soalnya kalau malam-malam makan enaknya teman-teman. Ada yang bilang ikan pindang ya. Kalau aku yang bilang ikan asin, ada terinya. Oh, habis teman-teman.
Habis. Habis teman-teman. Masih nyari minggir-minggir doang. Mantap pokoknya. Alhamdulillah kenyang. Oke lah teman-teman, segitu dulu video dari aku makan malam pakai sayur kates, pepaya, gandul, basing lah apa jenenge, dicampur ikan asin. Rasanya pokoknya pokoknya bikin kenyang. Pokoknya alhamdulillah banget. Kenyang. Oke lah, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan lihatin terus ya video-video dari aku. Bye-bye.